Saya ingin mengaplikasikan kebermanfaatan saya kepada orang lain. Jadi saya sering menanyakan kondisi teman-teman saya, barangkali ada yang bisa saya bantu. Seperti apa batasan pergaulan sehingga saya tidak terkesan mencampuri urusan orang lain? Ini urf ya, memang di kita karakter kita suka kepo kepada urusan pribadi orang. Kemana, dari mana, mau apa gitu ya. Apalagi menyangkut berapa umur, berapa usia, istrinya orang mana. Jangan coba-coba tanyakan semua itu ke orang Arab. Apalagi nyangkut nanya-nanya istri, istrinya berapa, orang mana, usianya berapa, pendidikannya apa. Merah mukanya itu. Jadi uruf di kita berbeda dengan uruf kebiasaan di negara-negara lain. Nah, uruf di kita ada yang buruk? Ada, yaitu kepo kepada urusan pribadi. Walaupun sekedar basa-basi, dari mana, mau kemana, ada apa, sama siapa, kan gitu. Kadang orang merahasiakan sesuatu yang bila tidak dosa, tapi bila diketahui aib, malu. Contoh, ikhwan umpamanya munadhor akhwat. Ketemu di jalan sama temannya, mau kemana, mau apa? Kalau dijawab bohong, mau shopping, mau kuliner, dosa. Tapi kalau terus terang malu, saya munadhor akhwat. Maka terbuka sesuatu yang selama ini dia enggak mau diketahui. Walaupun itu bukan sesuatu yang dosa secara syar'i. Pas pulangnya ternyata ditolak. Dari mana kok lesu amat, sedih, ada yang bisa saya bantu? Jawabnya gimana coba? Apa harus jujur, saya barusan ngelamar akhwat ditolak, sedih, coba bantu aja gimana? Saya carikan ya, gak bisa menyembuhkan sakit hati ditolak oleh akhwat yang dilamarnya. Dan itu malu nanti disebar-sebar, bikin status, kasihan temanku ditolak akhwat, viral sedunia tahu tuh, malu dia. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi, yang sensitif, jangan ditanya. Kalau kita ingin menawarkan bantuan, lihat saja kalau ada ekspresi ikhwan akhwat yang kira-kira sedang sedih, butuh bantuan, silakan tanya berdua. Jangan di depan umum diumumkan, siapa yang ekspresinya sedih, hubungi saya. Jangan. Tanya, ngobrol-ngobrol, ukhti, gitu. Ini akhwat yang nanya, kelihatan lagi ada sesuatu, barangkali ada yang bisa saya bantu. Iya, saya sudah lama gak makan bakso, tapi gak punya uang. Nah, silakan, ayo saya traktir. Silakan. Jadi gitu saja.